revolusi sistem. Maksudnya apa? Salah satunya revolusi tata kelola negara. Supaya negara tertib, bertanggung jawab. Jangan administrasinya ngawur, betul? Kayak kemarin, saudara. Biaya SPNK naik, saudara. Wartawan tanya presiden, gak tahu. Menteri Keuangan gak paham. Kapolri juga gak tahu. Ini negara apa warung kopi? Betul? Betul? Masa biaya SPNK naik, presiden gak tahu? Iya. Jangan kodok mulu kali ya. Gak boleh presiden gak tahu, betul? Betul? Nah, karena surat kenaikannya kan presiden yang betul. Presiden ditanya gak tahu, Menteri Keuangan ngeles. Oh itu bukan usulan kami. Wah Kapolri tersinggung, kami juga gak tahu apa-apa. Nah jadi yang naikin siapa? Jadi omang. Betul? Betul? Kacau tidak? Kacau tidak? Orang listrik naik, BBM naik, pakai cabek naik juga. Udah gitu di Metro TV ada yang lucu, cabek naik 250.000, Habib Rizik segera diperiksa. Iya. Apa hubungan Habib Rizik dengan cabek? Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau begitu negara kacau tidak? Kacau. Jujur kacau tidak? Kacau. Kalau begitu harus dirapikan tidak? Kacau. Harus dibenahi tidak? Kacau. Betul? Kacau. Membenahi secara total itu yang disebut revolusi. Setuju? Setuju? Takbir. Ya Allah, makanya saya punya lagu baru ini. Lagu baru gak? Lagu baru gak? Mau oh, lagu baru? Yuk nyanyi yuk. Tapi jangan dibajak ya. Belum masuk studio nih. Lagu baru gak? Mau? Yuk nyanyi rame-rame. Naik, naik, BBM naik. Tinggi, tinggi sekali. Saya tanya, itu fitnah atau fakta?
Fitnah atau fakta? Betul? Sekarang harga di mana-mana naik, betul? Ayo jawab semua saya tanya, harga beras naik gak? Cabai naik gak? Susu naik gak? Telur naik gak? Gula naik gak? Kopi naik gak? Telur? Turun? Masa telur naik? Orang saudara badan gemuk tiap hari minum susu, betul? Begitu harga susu naik, gak minum susu naik, perutnya kempes, telurnya?